Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelnya Dapur Ambu. Oke, untuk di video kali ini Dapur Ambu mau bikin tumis toge telur orak arik ya. Jadi ini bahan-bahannya, kita langsung aja ya. Nah, untuk bahan utamanya aku menggunakan toge ya, ini sekitar 200 gram. Lalu 1 butir telur, lalu cabai rawit 6 biji, kemudian bawang putih 3 siung dan bawang bombaynya setengah siung aja. Nah, ini saus tiram ya, nanti aku mau pakai 1 sendok makan dan gula 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, kaldunya setengah sendok teh. Nah, selanjutnya mau aku iris dulu ya bawang putih. Kemudian iris cabai. Selanjutnya iris bawang bombay. Nah, untuk selanjutnya mau aku kocok telurnya dulu ya. Nah, untuk telurnya kocok lepas aja seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita panaskan minyak. Secukupnya aja ya minyaknya. Lalu kita tumis bawangnya. Untuk bawangnya tumis hingga harum ya. Nah, ini sudah harum, lalu kita masukkan telur. Untuk telurnya diorak-arik. Kompornya dikecilin aja ya. Kalau telurnya sudah tercampur rata gini, kita tambahkan cabai rawit. Untuk cabai rawit sesuai selera ya, dan ini seleraku, boleh pedas banget atau sedang. Lalu kita masukkan toge. Oke,
Kemudian masukkan kaldu garam dan gula. Lalu kita aduk-aduk lagi ya, sampai bumbunya meresap. Oh ya, tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Jangan lupa untuk tes rasa ya. Oh ya, untuk teman-teman boleh tambahin daun bawang ya, karena aku lagi gak ada daun bawang, apa adanya, jadi seadanya aja. Oke, ini sudah matang ya, jadi kita angkat dulu. Nah, alhamdulillah untuk tumis toge telur orak-ariknya sudah matang. Wah, seperti ini ya. Gimana, gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa ya teman-teman dicoba resepnya, dan ini sangat mudah sekali. Bahannya juga gampang ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.